Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku ya di Ninin Channel. Nah nih, di video kali ini aku akan membagikan tips gimana sih caranya mendapat subscriber dengan alami ya, dengan cara alami tanpa spam dan tanpa aplikasi. Jadi untuk itu sebelum tonton video aku, jangan lupa subscribe dulu ya. Yuk, yang belum subscribe silakan subscribe. Yang udah subscribe terima kasih ya. Kita saling support. Nah, oke, langsung aja ya ke caranya atau tutorialnya. Yang pertama, kalian bisa komen di video orang lain. Nah, misalnya ini ya, di video aku yang terbaru. Nah, ini kan. Nah, di sini kan ada banyak banget nih ya. Banyak komen-komen ini ya. Nah, kalian cari orang yang komen paling atas atau yang dikasih pin sama yang punya video ini ya. Nah, aku ini kasih pin video aku komen aku sendiri. Jadi kalian bisa ini yang bawahnya ini Mufadal Bersaudara Channel. Kalian klik aja yang di bawah ini. Nih. Langsung kalian komen di paling atas. Sebelum kalian subscribe, kalian bisa putar dulu videonya sampai habis atau sampai minimal 3 menit biar cepat putarnya. Pilih ini titik 3 di atas, lalu pilih kecepatan pemutaran, kalian pilih 2 kali. Nah, ini kalian tunggu aja. 2 kali kan udah cepat ya. Kalian tunggu aja sampai 3 menit atau sampai video selesai. Setelah itu baru kalian subscribe ya teman-teman. Nah, enggak apa-apa ini videonya udah selesai ya. Jadi dengan cara seperti itu kalian dijamin banget ya terhindar dari spam YouTube dan tidak perlu memakai aplikasi, sangat aman sekali untuk para YouTuber pemula. Nah, oke teman-teman, jadi itu ya tutorial dari aku dan semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dulu ya yang belum subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.